bilang Aceh. Baik, jadi Rian itu berdua berkeluarga, Abang Rian anak pertama, ini Depuput yang kedua. Nanti teman-teman boleh tanya sama Depuput. Saya ceritakan dulu tentang hari ini. Hari ini Masya Allah ini hari puncak ya. Hari puncak maknanya adalah akhir dari rangkaian pernikahannya Rian dan Ricis. Maaf ya, kasihan. Silahkan kasihan. Maaf. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya bersama dengan Puput. Puput ini adalah adik kesayangannya Abang Rian. Ya, mereka berdua. Abang Rian anak pertama, Puput anak kedua ya. Nanti diceritakanlah perasaannya Puput ini tentang abangnya. Hari ini adalah resepsi, yaitu hari puncak dari berbagai macam rangkaian yang kemarin-kemarin. Dan hari ini memang konsepnya memang semuanya dari Abang Rian dan Kakak Ria Ricis. Tapi rasa-rasanya memang ini pernikahannya impian Ria Ricis ya, karena memang beliau selalu mengatakan ingin jadi princess, ingin bersama suaminya, seperti itu. Nah, hari ini yang datang juga teman-temannya Ricis itu banyak sekali, undangan-undangannya Ricis dan Abang Rian lah. Dan yang paling penting seluruh keluarga kami itu hadir, keluarganya Abang Rian dari Aceh, kemudian keluarga-keluarga banyak lah dari Palembang, dari Batam, dari Pekanbaru, dari Jambi, itu semuanya pada datang. Jadi pernikahan Ricis ini bukan hanya sekedar pernikahan Abang Rian dan Ricis, tapi juga membuat bersatunya banyak keluarga besar, gitu ya Deput ya. Nah, hari ini penampilan-penampilan Ricis dan Abang Rian tadi adalah mereka menari, ya. Abang Rian dan Arya Ricis menari. Yang uniknya adalah mereka ini kan latihan ya sebelum hari ini. Dan latihannya itu karena belum halal pada saat itu, jadi belum bersentuhan. Jadi Ria Ricis berlatih dengan pelatih perempuan, Abang Rian berlatih dengan pelatih laki-laki. Barulah mereka bersentuhan dan menarinya itu di hari ini. Kemudian tadi juga mereka ada bernyanyi Janji Setia lagunya mereka. Kemudian tadi ada tari Zapin, tari Melayu, lagi-lagi adat itu harus dimunculkan. Pada hari ini adat Melayu yang kita munculkan, kalau kemarin Palembang, kemarinnya lagi Aceh, sekarang tarian Zapin dan Melayu. Kemudian apa lagi tadi ada Puput? Ya kita terharu sih, kita senyum-senyum sendiri ya. Tadi coba aku tanya ya, kalau ada Puput tadi ngeliatnya gimana? Terharu. Seneng. Ngeliat? Kalau alhamdulillah. Tadi waktu Abang Rian dan Karya Ricis kan nempel-nempel terus tuh, Puput ngeliatnya gimana? Seneng ya. Seneng liatnya. Pak Puput, mungkin sosok PR ini dulu seperti apa sih, mungkin bisa diceritain? Abang Rian tuh gimana dulu dan sekarang? Rian dulu, sekarang alhamdulillahnya dia udah lebih percaya diri. Kalau di depan kamera gitu kan, udah banyak bicara. Abang Rian aslinya pendiam. Gak banyak bicara. Sekarang jadi banyak bicara, Put. Bicaranya. Sekarang banyak bicara gimana, Put? Alhamdulillah. Tapi yang Puput lihat, Abang Rian perubahannya adalah dulu diem, irit bicara. Sekarang jadi banyak bicara, bisa melawak juga tuh, Put. Iya. Itu ayah dan nyanyi gimana, Put? Senang juga, salut. Semua salut pada Abang Rian ya. Puput, gimana memiliki ipar seorang Rian? Kakak ipar seorang Rian? Alhamdulillah senang, karena kan dulu cuma berdua, sekarang udah punya kakak. Insya Allah bentar lagi punya ponakan. Amin. Nanya berapa tuh aku? Hah? Ponakan. Mau kok nanyanya sama saya? Terserah Allah. Kasih berapa? Oh, kalau mereka sih pengennya katanya 3 sih. 3, tapi kalau dikasih lebih alhamdulillah. Puput mau berapa, Put? Dikasihnya aja, kalau banyak alhamdulillah. Ini siap-siap jaga nih. Iya, gak apa-apa. Karena suka baik. Tapi Ricis sosok yang seperti apa sih yang aku tahu selama internal itu? Arya orangnya padanya perhatian, penyayang, sama kayak Bang Rian. Kakak yang asik gak sih? Iya, asik. Secara ngobrol, secara jalan. Suka ngasih hadiah, jadi abangnya itu suka ngasih hadiah, kata Puput. Kak Ricis juga suka ngasih hadiah sama Puput, jadi Puput seneng. Tadi kan katanya siap yang mengurus ponakan itu. Nanti kedepannya kakak Puput mau tinggal bareng sama ini juga kakak Bang Rian. Belum ada jodoh nih, tergantung jodohnya. Kalau tinggal belum ada rencana, karena nyanyi sama ayah kan berdua di rumah. Jadi makin sepi kok.
mungkin wejangan apa sih dari saudara-saudara untuk mereka berdua? Kalau untuk Abang Rian dan untuk Rizky ini kayaknya juga dari kita ya, tadi juga kita tanya sama Puput, Puput juga bilang, dan ayah juga, semoga dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya ya Put, semoga selalu baik-baik aja, pemberitaan yang baik-baik juga, mereka jadi contoh yang baik juga untuk banyak orang, karena jadi orang yang dikenal itu tanggung jawabnya juga besar ya Put, kalau kita buat baik alhamdulillah, kalau kita buat sedikit salah juga jadi sesuatu yang bermasalah juga seperti itu. Jadi Puput juga tadi bilang, semoga Allah jaga Bang Rian dan Kak Ricci. Oke, okay. Doa Put, ya Put. Semoga langgeng, amin. Misalkan kita seponakan, sudah menanti-nanti. Sudah menanti-nanti seluruh keluarga besar, insya Allah kalau Allah berikan. Untuk kami, terima kasih loh kepada Allah SWT tentunya, dan kepada Abang Rian dan Ricis karena telah menyatukan keluarga semuanya. Jadi Boki punya keluarga Aceh, Puput juga kalau ke Jakarta sekarang udah punya keluarga, udah punya kita semua. Dengan adanya anak muda yang bersatu ini menyatukan banyak sekali keluarga-keluarga kami dari berbagai macam daerah. Terima kasih, semoga berkah itu. Assalamualaikum. Selamat. Ya, ya Put.